Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Menurut Basuki, semua prasarana baik di Istana Negara maupun Istana Garuda sudah siap dan tinggal melengkapi sejumlah furnitur. Konektivitas menuju istana juga sudah disiapkan melalui dua akses. Akses pertama melewati jalan tol Balikpapan Samarinda, exit di kilometer 11, kemudian menuju Pulau Balang dengan waktu tempuh 90 menit. Akses kedua melalui jalan tol Balikpapan Samarinda, exit di kilometer 38, Samboja Sepaku dengan waktu tempuh sekitar 150 menit. Basuki menambahkan akses jalan di kawasan inti pusat pemerintahan yang akan menjadi fokus penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI juga sudah siap digunakan oleh para tamu. Selain itu, Autonomous Rail Transit atau ART juga sudah bisa beroperasi sehingga memudahkan transportasi para tamu undangan. Menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sudah dilengkapi dengan rus, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemensekrek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang rus, furniture pasti terlengkapkan.